Elizabeth mati dengan nekat melakukan tindakan kejahatan, yaitu penghilangan nyawa terhadap Elizabeth Olton, yang merupakan anak tetangganya sendiri yang saat itu masih berusia 9 tahun. Hai guys, thank you for clicking this video and welcome to Miko's channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas sebuah cerita kriminal yang dilakukan oleh seorang gadis bernama Elisa Bustamante. Dimana guys, kasus yang ia lakukan ini menjadi salah satu kasus yang menurutku cukup mengerikan. Bayangin guys, pada saat Elisa ini tuh berusia 15 tahun, dirinya diketahui tega melakukan tindakan penghilangan nyawa secara brutal kepada seorang gadis kecil yang tidak berdosa. Nah, bagian terburuk dari kasus yang ia lakukan adalah ketika Elisa itu malah menikmati tindakannya tersebut. Bahkan ia itu juga menuliskan kalau tindakannya itu sangat luar biasa baginya guys. Nah, lantas seperti apakah sosok dari Elisa Bustamante ini dan juga bagaimanakah kronologi kejahatan yang ia lakukan. So guys, daripada kalian penasaran dan juga tanpa intro yang panjang, langsung aja let's keep focus, let's start this video. Dan seperti biasa, mari kita membahas dulu tentang sosok dari Elisa Bustamante. Nah jadi guys, Elisa Bustamante lahir tepatnya pada tanggal 28 Januari tahun 1994 dari pasangan suami istri yang bernama Cesar dan juga Michelle Bustamante. Sayangnya guys, di masa kecilnya, keluarga dari Elisa itu bisa dikatakan bukanlah keluarga yang bahagia. Dimana guys, ayah kandung dari Elisa itu merupakan seorang pria yang kejam yang dipenjara atas kasus KDRT yang ia lakukan kepada istrinya sendiri. Sementara ibu dari Elisa pun ternyata juga merupakan ibu yang bermasalah karena ia tuh terjerat kasus hukum lantaran melakukan tindakan pencurian dan juga atas kasus kepemilikan narkoboy guys. Jadi guys, dari sini saja kita udah tahu kalau keluarga dari Elisa tuh cukup bermasalah, ya kan? Dah kan karena masalah-masalah tadi, Elisa pun kemudian diasuh oleh kakek neneknya, di mana guys, ia bersama dengan saudara-saudaranya yang lain juga tinggal bersama dengan kakek nenek mereka pada tahun 2002, tepatnya di St. Martin's, Missouri. Berbeda dengan orang tua mereka, untung aja guys, kakek dan juga nenek Elisa ini tuh adalah orang yang baik, di mana guys, mereka tuh mengasuh cucu-cucu mereka dengan sangat baik. Mereka pun juga tinggal di tempat yang nyaman dan juga mereka tuh memberikan kasih sayang kepada cucu-cucu mereka. Dan sekilas Elisa ini tuh menjalani kehidupan dengan normal, di mana guys, ia tuh digambarkan sebagai sosok remaja yang cantik. Selain itu, ia pun juga diketahui secara aktif pergi ke gereja. Jadi bisa dibilang dia tuh taat beribadah guys. Namun guys, siapa yang menyangka jika ternyata dibalik sosoknya yang taat beragama itu, nyatanya Elisa ini tuh memiliki sisi lain yang gelap guys. Dan sisi gelapnya itu adalah ternyata ia mengalami depresi yang cukup berat. Bahkan guys, saking beratnya depresi yang Elisa rasakan, ia tuh sampai terobsesi guys dengan yang namanya kematian. Selain itu guys, asal kalian tahu, Elisa bahkan diketahui sering melukai dirinya sendiri. Bahkan yang lebih parah lagi, ia tuh pernah mencoba beberapa kali untuk mengakhiri hidupnya. Jadi dia tuh kayak menunjukkan tanda-tanda penyakit gangguan mental. Jadi kayak kasihan banget kan Elisa ini. Dah kan guys, ternyata diketahui juga kalau Elisa Bustamante ini ternyata juga memiliki YouTube pribadi guys. Dimana di halaman YouTube miliknya tersebut, dia tuh menuliskan kalau ia tuh gemar melukai dirinya sendiri dan juga gemar menghabisi nyawa orang lain. Bahkan tidak hanya itu saja, kalau kalian tahu di dalam salah satu video yang ia unggah, di situ tuh ada sebuah video yang cukup mengejutkan, di mana terlihat dirinya tuh nekat menyentuh pagar listrik, dan bahkan ia pun juga membujuk dua adik laki-lakinya untuk melakukan hal yang sama. Dari aksi yang ia lakukan tersebut, tentu hal itu tuh cukup mengkhawatirkan kan, karena memang cenderung udah kayak berbahaya gitu loh guys. Nah selain itu guys, di salah satu akun Facebook miliknya, Elisa pun juga diketahui menulis tentang keingintahuannya tentang bagaimana rasanya merasakan kematian. Nah mengetahui kalau cucunya tuh mengalami gangguan mental, kakek serta nenek Elisa ini tuh tidak tinggal diam, karena guys, demi kesembuhan cucunya tersebut, mereka tuh sampai membawa Elisa ke seorang psikolog, hingga akhirnya ia pun diberikan kayak obat anti depresi. Namun sayang sekali, obat yang diberikan tadi itu tampaknya tidak bekerja untuk si Elisa. Karena guys, ternyata meskipun ia telah meminum obat tadi, nyatanya tidak ada perubahan signifikan dari Elisa Bustamante. Bahkan guys, pada saat Elisa Bustamante berusia 15 tahun, dengan diliputi oleh rasa keingintahuannya tentang kematian, di usia tersebutlah pada akhirnya, Elisa Bustamante dengan nekat melakukan tindakan kejahatan, yaitu penghilangan nyawa terhadap Elizabeth Olton, yang merupakan anak tetangganya sendiri yang saat itu masih berusia 9 tahun.
Nah, jadi guys, Elizabeth Olsen tadi diketahui memang tinggal cukup dekat dengan rumah Elisa. Jadi jarak rumah mereka tuh cuma 4 rumah aja guys. Nah, kan karena jarak rumah mereka yang berdekatan, maka tidak heran lah kalau Elizabeth tadi tuh seringkali bermain ke rumah Elisa untuk bermain dengan adik Elisa Bustamante yang bernama Emma yang pada saat itu berusia 6 tahun. Dan tepatnya di bulan Oktober tahun 2009, di saat itulah guys, tragedi mengerikan pun akhirnya terjadi. Dimana di momen itulah Elisa Bustamante mulai nekat merencanakan aksi penghilangan nyawa. Nah, jadi guys, pertama-tama Elisa ini tuh diketahui telah menggali 2 kuburan di dekat rumahnya sebagai persiapan untuk para korbannya. Dan kan guys, setelah menyiapkan kuburan tersebut, tak lama kemudian Elisa pun mulai nekat mencari mangsa. Dimana guys, setelah ia pertimbangkan lagi, korban yang sangat bagus baginya ini adalah tetangganya sendiri, yang tak lain adalah Elizabeth Olsen. Kenapa Elizabeth ini tuh merupakan sasaran empuk bagi Elisa? Jadi guys, alasannya adalah dikarenakan lantaran Elizabeth ini tuh kan memang lebih muda dari Elisa, yang tentunya tubuhnya pun juga lebih kecil dari Elisa, dan pastinya kekuatannya juga lebih lemah dari Elisa Bustamante. Dan tepatnya pada sore hari tanggal 21 Oktober tahun 2009, saat itu guys, adik dari Elisa yang bernama Emma diketahui mengajak Elizabeth untuk keluar bermain bersama. Karena anaknya sudah terbiasa bermain dengan Emma, ibu dari Elisa ini tuh tentunya memberikan izin kepada anaknya untuk bermain dengan Emma tadi. Namun guys, pada saat itu mereka tuh hanya diberikan waktu 1 jam saja untuk bermain. Jadi guys, kalau mereka tuh udah bermain selama 1 jam, maka mereka pun harus kembali lagi ke rumah masing-masing. Dan setelah itu mereka pun bermain bersama. Mereka pun juga tampak bahagia saat bermain. Hingga tidak lama kemudian guys, Elisa ini guys akhirnya bergabung bermain dengan mereka. Meskipun cukup aneh sih guys untuk seorang remaja bermain dengan kedua anak yang bisa dibilang masih kecil. Tapi ya meskipun begitu, mereka bertiga tampak senang saat bermain bersama. Hingga tidak terasa mereka pun sudah menghabiskan waktu bermain selama 1 jam. Ini berarti kan mereka tuh harus pulang ke rumah masing-masing kan. Dah kan setelah mereka tuh mengetahui kalau jam bermain tuh sudah lewat, mereka pun kemudian bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di saat Emma pulang ke rumahnya, ternyata guys, di saat itu juga Elisa malah membujuk Elizabeth pergi ke sebuah hutan dengan alasan karena ia tuh ingin memberikan sebuah hadiah bagi bocah malang tersebut. Mengetahui kalau dirinya tuh akan diberikan hadiah, ya pastinya Elizabeth tuh kayak merasa sangat senang kan. Sampai-sampai dia tuh kayak tampak riang gitu loh guys. Namun siapa yang menyangka, tanpa ia sadari, setelah mereka berdua tuh sampai di hutan, tiba-tiba aja guys, di saat yang bersamaan, Elisa Bustamante langsung nekat menghabisi nyawa Elizabeth dengan cara mencekiknya, menikamnya di bagian dadanya, hingga yang lebih parahnya lagi adalah ia pun juga menggorok leher dari Elizabeth. Sampai pada akhirnya Elizabeth harus kehilangan nyawanya. Duh, kasihan banget kan? Brutal kali loh aksi yang dilakukan oleh Elisa Bustamante ini. Dan setelah mengetahui kalau Elizabeth telah tewas, selanjutnya Elisa pun nekat mengubur bocah malang tersebut ke kuburan yang telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya, sebelum tragedi mengerikan itu terjadi. Bocah malang yang tidak berdosa itu akhirnya dikubur oleh Elisa dengan menggunakan lumpur serta dedaunan yang ada di sekitarnya. Bahkan guys, asal kalian tahu, mungkin karena saking gilanya sosok dari Elisa ini, ia tuh sama sekali nggak ngerasa kalau ia tuh bersalah loh guys. Karena memang setelah melakukan kejahatannya tadi, dirinya tuh lalu diketahui langsung pulang ke rumahnya, hingga menuliskan kejahatan yang ia lakukan di dalam buku hariannya. Jadi dia tuh kayak menuliskan apa yang telah ia lakukan di buku tersebut. Nah, yang lebih ngerinya lagi, di buku hariannya tersebut ia pun juga menuliskan kalau ia sangat merasakan takjub atas kejahatan yang telah ia lakukan, dan tindakannya tersebut merupakan sebuah pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan. Serta guys, dengan perasaan yang sangat enteng, ia pun kemudian pergi ke gereja bersama dengan kakek dan neneknya. Bayangin guys, betapa gilanya dan juga mengerikannya bocah dajjal satu ini. Dah kan guys, di sisi lain, karena ibu dari Elizabeth itu merasakan perasaan yang sangat aneh tentang putrinya, sebab putrinya tadi itu sudah terlalu lama bermain di luar dan juga tidak kunjung pulang ke rumahnya serta tidak ada kabar sama sekali. Akhirnya guys, dengan perasaan yang sangat takut serta khawatir,
Ibu dari Elizabeth pun akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, setelah mendapatkan laporan tersebut, pencarian dengan skala penuh pun kemudian dimulai dengan melibatkan polisi, agen FBI, dan juga penduduk setempat untuk menyusuri beberapa tempat yang kemungkinan merupakan tempat di mana Elizabeth telah menghilang. Selain itu guys, nyatanya para penyelidik pun juga tidak lupa untuk menanyai teman bermain dari Elizabeth yang tak lain adalah Emma. Namun guys, di saat inilah, tanpa sengaja Emma pun malah mengatakan bahwa sebelumnya Elizabeth telah bersama dengan kakak kandungnya yang tak lain adalah Elisa Bustamante. Dan pada saat yang sama guys, entah bagaimana caranya guys, tapi yang jelas, penyidik pun ternyata juga berhasil menemukan kuburan yang memang telah digali Elisa beberapa hari sebelumnya. Dan setelah mendapatkan bukti itu, dan juga setelah mendapatkan pengakuan dari Emma, penyidik pun akhirnya lalu menginterogasi Elisa. Namun guys, di saat itu Elisa ini tuh kayak malah mengelak semua pengakuan dari adik kandungnya. Dan soal kuburan yang telah ditemukan tadi, Elisa pun juga beralasan bahwa kuburan yang telah dibuatnya itu memang sengaja digali hanya untuk kesenangannya aja. Dan dari pemeriksaan yang telah dilakukan, polisi tuh curiga guys kalau Elisa ini adalah seseorang yang kemungkinan besar merupakan pelakunya. Karena dari pengakuan adiknya aja, serta alasan dia membuat kuburan tadi itu sudah cukup mencurigakan kan. Jadi guys, polisi setempat pada saat itu kayak menganggap kalau jawaban dari Elisa ini tuh sangat tidak masuk akal. Dan setelah dicurigai sebagai terduga pelaku, akhirnya guys, polisi setempat mendapatkan surat perintah untuk melakukan penggeledahan pada kediaman dari Elisa Bustamante. Dan siapa yang menyangka dalam penggeledahan yang mereka lakukan, di saat itulah polisi setempat menemukan sebuah fakta bahwa Elisa Bustamante ini tuh bukanlah seorang remaja biasa. Pasalnya guys, pada saat polisi tuh melakukan penggeledahan, mereka tuh menemukan kamar dari Elisa dipenuhi dengan gambar-gambar aneh serta coretan-coretan yang telah menutupi dinding. Selain itu, mereka pun akhirnya juga menemukan buku diary milik Elisa yang berisi tentang kejahatan yang telah ia lakukan terhadap Elizabeth Olten. Sampai di sini aja udah ketahuan kan? Dan setelah para penyidik menemukan bukti tersebut, pada saat itulah Elisa ini tuh sudah tidak bisa mengelak lagi. Hingga akhirnya ia pun mengakui guys semua kejahatan yang telah ia lakukan. Serta membawa para penyidik ke kuburan di mana Elizabeth saat itu dikuburkan. Dan meskipun Elisa ini tuh telah mengungkapkan penyesalannya, tetap aja guys proses hukum harus tetap dijalankan. Di mana dirinya kemudian ditangkap dan juga diadili. Nah jadi guys, melalui persidangan yang telah dilakukan, jaksa persidangan saat itu percaya bahwa Elisa Bustamante telah merencanakan kejahatannya dengan sangat hati-hati, bahkan sampai nekat menggali kuburan jauh hari sebelumnya, dan secara sengaja membujuk Elizabeth Olten pergi ke hutan. Selain itu guys, Elisa ini tuh juga didiagnosis menderita gangguan depresi mayor, serta mengalami gangguan kepribadian juga. Nah, menanggapi atas kejahatan yang dilakukan oleh Elisa, ibu dari Elizabeth Olten yang bernama Patty Price kemudian memberikan tanggapan guys kepada Elisa Bustamante, di mana ibunya tuh mengatakan kalau Elisa ini merupakan monster yang sangat-sangat jahat. Hingga tepatnya pada bulan Januari tahun 2012-nya, Elisa pun pada akhirnya didakwa atas pembunuhan tingkat 2 dan tindakan kriminal dengan menggunakan senjata tajam. Dan dalam persidangan yang telah diadakan tersebut, Elisa Bustamante pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Gila guys, dia masih sangat muda. Namun karena kejahatan yang telah ia lakukan, hal itulah yang akhirnya membuat dirinya tuh harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya di jeruji besi. So guys, tadi adalah kasus kriminal yang menurutku cukup bikin geram yang dilakukan oleh seorang gadis remaja bernama Elisa Bustamante yang tega menghilangkan nyawa anak kecil yang tidak bersalah, di mana ia tuh juga merupakan anak dari tetangganya sendiri coba. Bahkan guys, yang lebih gilanya lagi, Elisa melakukan tindakan tersebut atas motif kesenangan. Gila banget kan? Gimana guys, menurut kalian tentang kasus yang dilakukan oleh Elisa Bustamante ini? Coba tulisin pendapat kalian di kolom komentar guys. Dan atas kejadian memilukan yang harus dialami oleh Elizabeth Olten, semoga Elizabeth diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dia pun juga beristirahat dengan tenang di alam sana, serta keluarga yang ditinggalkan pun juga diberikan ketabahan. Amin, amin, amin. So guys, tadi adalah kasus kriminal yang dilakukan.
Oke guys, makasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian tahu saat ada informasi-informasi mengenai video-video terbaru dari channel aku guys. Akhir kata, thank you for watching and I'll see you in my next video guys. Bye-bye.